kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombu. Ya, selamat berjumpa kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara. Dimanapun pemirsa berada, kami tetap setia menanti Anda. Yang jelasnya hari ini kita tidak berubah pandangan dalam satu bingkai yang namanya Markombu. Tentu tema kita hari ini membicarakan pekerja. Pekerja yang bagaimana? Pekerja migran yang sektor formal ya. Jadi dalam kapasitas ini kita boleh bercerita apa aja, tapi cerita yang bermakna untuk menciptakan solusi yang terbaik di dalam hal-hal tertentu yang tidak kita pahami. Tentu kami juga mengajak kepada pemirsa di rumah untuk sama-sama kita berinteraktif ke nomor telepon 0811-6100-386. Sekali lagi ke 0811-6100-386. Tentu hari ini kita luar biasa, kalau kata pantun, ini pantun Melayu ini luar biasa, banyak hal. Jauh berjalan ke Cidimpuan, jangan ambil batang di para-para, saya tidak sendirian, tapi didampingi seorang perempuan. Udahlah orangnya cantik, elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Inilah dia, adinda saya, Gina Febiona. Silakan. Wah, terima kasih pantunnya Bang Munir. Iya, adinda, sehat adinda. Sehat dong, Bang Munir gimana kabarnya? Wah, sehat? Wah, luar biasa, kalau nggak sehat nggak sampai aku mari. Iya, betul. Aduh, tetap muda gitu ya. Iya. Artinya kalau selada batang selada, jangan tetap batang belaka. Cakep. Walaupun aku merasa muda, tapi aku tahu usiaku sudah tua. Tapi tetap awet muda ya pemirsa ya. Alhamdulillah. Oke pemirsa, selamat datang di Markombu. Seperti yang Bang Munir katakan, hari ini bersama Bang Munir dan juga saya, Gina Febriona, hadir menemani Anda. Kita akan bahas tentang pekerja migran sektor formal. Ya. Nah pemirsa, pekerja migran ya ini telah menjadi pahlawan devisa bagi negara kita. Mereka berkontribusi besar melalui remitan yang mereka kirimkan untuk negara gitu ya. Dan mereka juga memberikan kontribusi untuk keluarga mereka dan juga diri mereka sendiri. Namun di balik kisah sukses mereka pasti ada tantangan dan juga perjuangan nih. Iya. Nah kali ini untuk membahas isu ini sudah hadir narasumber di studio kita. Betul. Nah, ini luar biasa. Mm-mm. Kalau kita kepompong batang kepompong, cakep, jangan dimakan namanya terasi. Yeah. Kalau di sana kita lihat kursi masih kosong, bentar lagi akan berisi. Untuk itu panggilnya harus spesial dong. Iya. Artinya kita sambut yang satu ini, siapa dia? Iya. Bapak Dr. Dr. Randas M. Ismail P. Sinaga MSc. Ini merupakan Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Bapak. Selamat datang Pak Ismail. Iya. Apa kabar Pak? Iya, alhamdulillah. Silakan Bapak, boleh duduk di kursi hangat kita. Kursi hangat. Awak ya? Semangat kali kalau Pak Ismail udah datang. Kenapa? Tak ubah kata pantun. Gelati si burung melati. Jangan tetak batang ditarik-tarik. Kalau udah Pak Ismail pakai baju batik, tak kalah gantengnya dengan Arafik. Alhamdulillah. Nyawa diumbang tapi sur juga. Sur juga lah, Pak. Jadi yang satu lagi siapa? Yeah. Kalau diperah batang diperah, jangan dimakan si buah kana. Yeah. Kalau sudah ibu yang satu ini pakai baju merah, tak kalah cantiknya dengan Nagita Slavina. Oh. Siapa dia? Ibunda Caroline merupakan dari yaitu Balai Besar Pelatih Vokasi dan Produktivitas. Ini luar biasa. Ini dari Medan ini. Ah, jadi luar biasa, yang satu dari provinsi, yang satu dari Medan. Nanti sama-sama kita akan mengupas masalah tentang pekerja migran sektor formal. Betul sekali. Ya. Tapi kita mau tanya kabarnya dulu ya Bang Munir. Oh, boleh lah. Pak Ismail gimana kabarnya, sehat? Baik Mbak Gina, selamat berjumpa. Kabar kami sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kalau Ibu Karolin gimana kabarnya? Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini cerah sekali, cantik sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail, Ibu Karolin sudah hadir di studio amin. Dan kita akan bahas sesuatu yang sangat penting. Betul. Juga sebenarnya di sini ya. Kalau ngomongin pekerja migran ini, kita mau tanya kondisinya dulu mungkin ke Pak Ismail ya. Gimana sih kondisi di Sumatera Utara pekerja migran di sektor formal ini Pak Ismail? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bahwa untuk pekerja migran dapat kami sampaikan adalah menjadi salah satu pilihan ya, untuk bagi para pekerja kita yang ingin bekerja di luar negeri ya. Yeah.
Jadi tentu ini dilakukan dengan berbagai faktor penyebab ya, mulai dari keinginan untuk mengembangkan diri ya, kemudian juga memenuhi misalkan kebutuhan memang pasar kerja. Kita sekarang sebagai masyarakat global terbuka untuk mengembangkan apa namanya kesempatan kerja ya di luar negeri, dan kemudian juga adanya kebutuhan dari negara-negara sahabat kita ya, misalkan negara Jepang, misalkan mereka kekurangan tenaga kerja, itu juga menjadi salah satu faktor. Tapi intinya adalah kerja di luar negeri itu adalah suatu pilihan, dan diharapkan ini menjadi cara juga untuk bisa share ya kepada negara-negara atau kesempatan kepada khususnya para pekerja kita untuk berbagi pengalaman atau menimba pengalaman baru di tempat negara lain. Oke, okay. Tapi kita mau tanya juga nih Pak, mungkin biar lebih jelas pemirsa ya, biar lebih tahu gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaan migran di sektor formalnya pekerjaannya jenisnya apa aja ya Pak? Apakah kayak yang kita sering dengar itu ya pemirsa ya, kalau ke luar negeri kan jadi asisten rumah tangga gitu ya, terus bersih-bersih rumah, jadi pencuci piring di kafe-kafe. Nah, yang sektor formal ini seperti apa gitu Pak? Boleh nggak dijelasin lebih rinci gitu? Biar begitu, jelas gitu ya. Nah. Begitu awak tanya, iya. Bapak langsung senyum. Nampaknya aku ditodong ini. Tapi yang jelasnya luar biasa, hari ini pasti akan dijawab iya. dengan bijaksana pula. Ini iya. luar biasa, alhamdulillah. Ya, nanti Ibu Karolin boleh tambahin juga gitu ya. Jadi, Bu atau Mbak Gina ya, ada beberapa jenis pekerjaan yang memang sangat menarik untuk di, apa namanya, jadi challenge ya, tantangan untuk generasi-generasi muda kita yang ingin berkarir di luar negeri, misalkan terkait dengan pekerjaan yang spesifik keterampilan, ya, misalkan terkait dengan operator mesin, ya, kemudian juga mekanik, termasuk tukang las, ya, ini juga kelihatannya dibutuhkan di sana, Pak. Iya, itu perlu skill, ya, keterampilan, ya. Kalau misalkan mengelas di bawah air, misalkan, jadi termasuk juga misalkan guru bahasa ya, bahasa Indonesia misalkan di negara-negara tetangga kita kan membutuhkan juga guru bahasa ya. Kemudian juga tentu ada pemandu wisata, termasuk apa namanya pekerjaan profesi ya, dokter, perawat ya. Kemudian juga ada perhotelan ya. Kemudian di beberapa negara tujuan memang ada permintaan secara khusus ya, khususnya seperti di Jepang, Korea Selatan itu manufaktur, konstruksi. Dan di Timur Tengah itu sektor perminyakan dan gas, konstruksi juga termasuk jenis kerjaan yang dibutuhkan di sana. Sedangkan di Eropa itu terkait dengan logistik, kemudian perawatan kesehatan, juga pertanian. Di Jepang juga pertanian dibutuhkan. Jadi artinya memang peluang sangat banyak, dan juga beberapa perusahaan multinasional juga membuka lowongan ya, tergantung kepada apa namanya kebutuhan mereka di sana gitu, yang spesifik ya, bisa terkait dengan apa namanya pekerjaan-pekerjaan pabrik misalnya, bekerja di pabrik, misalkan telekomunikasi itu juga ada ya dibutuhkan. Cuma memang yang diekspos seolah-olah pekerja Indonesia itu misalnya seperti yang Mbak Gina tadi sampaikan, menjadi office boy, menjadi pekerja di apa namanya cuci piring tadi ya, atau asisten rumah tangga, asisten gitu rumah ya tangga. Jadi memang hal ini pun memang menjadi kebutuhan juga di sana. Memang kita harapkan ke depan tentu anak-anak muda kita bisa lebih berkarir untuk jenis pekerjaan yang lebih menantang ya. Jadi misalkan dia bisa memenuhi kebutuhan misalnya untuk apa namanya tenaga kerja di bidang IT, tenaga administrasi di perusahaan, kan begitu yang kita harapkan, tidak hanya sebatas misalkan sebagai tenaga asisten rumah tangga. Oke, berarti sektor formal di sini pekerjaan-pekerjaan seperti pariwisata, perhotelan, begitu ya Bapak ya? Iya. Nah, yang tapi yang kebanyakan terdengar yang tadi Pak, kayak asisten rumah tangga gimana Ibu Karolin? Berarti yang asisten rumah tangga atau bersih-bersih itu bukan termasuk pekerjaan di sektor formal gitu ya? Ya, kalau dari sisi kami BBPPP Medan sebagai
Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan vokasi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, kami lebih melihat jabatan formal itu adalah jabatan-jabatan pekerjaan yang membutuhkan sertifikat kompetensi teknis. Jadi keterampilannya itu bisa dipertanggungjawabkan, dia juga bisa memperjuangkan haknya sendiri. Misalnya untuk gaji, karena dia tahu bahwa level standar kompetensi dia di sisi standar segini, jadi dia bisa tahu gaji yang harusnya saya dapatkan itu di level sekian kalau dari sisi seperti itu. Ini luar biasa. Artinya kita ingatkan juga kepada masyarakat kita di Sumatera Utara dan kabupaten kota, kalaupun kita enggak katakanlah mengikuti program-program kerja yang sifatnya formal, apalagi menyangkut tentang antar negara, antar negara, jangan sekali-sekali ilegal, tapi legalitasnya harus. Kalaupun awak tak paham, jangan sok pintar, jangan tanya kepada orang yang tak paham ataupun orang yang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tapi merugikan diri kita sebagai pekerja sendiri. Nah, ini awak enggak tanya nih sama ibu. Nah, ini agak bahasanya bahasa Medan aja ini. Kan banyak kali Bu sekarang persoalan-persoalan tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri. Sebenarnya mereka memaksakan kehendak. Tanda kutip, yang dibutuhkan tenaga ini tapi dia bukan bidangnya itu, toh dia memaksakan kehendak mencoba-coba untuk berangkat. Terakhir ada kendala di tempat pasar kerja tadi. Ya, ini gimana ini cara mengantisipasinya? Itu tadi Pak, seperti yang saya sampaikan, pada saat seseorang itu akan berangkat kerja ke luar negeri, seharusnya dia sudah tahu standar kompetensi saya seperti apa dan lowongan pekerjaan yang akan saya kerjakan di sana itu apa saja, job description-nya apa saja, apakah memang sesuai dengan standar kompetensi yang sudah saya miliki. Oleh karena itu, ya mungkin menggunakan kesempatan ini saya juga menghimbau kepada masyarakat di kabupaten kota untuk bisa ikut pelatihan di tempat kami di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, supaya memang kompetensinya itu sudah terstandar sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, ini udah diajak ya, udah diajak, artinya ambil kesempatan karena kesempatan tidak datang dua kali. Jadi kadang-kadang orang kan tarsu ini persoalan malas tadi nih, karena keperhatian pemirsa, kalau udah malas tak ada obatnya. Tapi kalau kita kurang pintar ada obatnya, belajar. Jadi kalau udah malas katanya jangan coba-coba, selesai ya Wak, nggak ada lagi obatnya itu. Tapi ada hal yang perlu, ini permasalah legal dan ilegal ya. Kan banyak Pak problem di lapangan, katakanlah di lapangan itu di negara tertentu atur ya, coba-coba berangkat bermasalah di negara sana. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, ini provinsi lah Wak tanya ya kan, kenapa? Tentang kenyamanan dan perlindungan para pekerja formal kita yang ada di luar negeri. Awak mau tanya dulu sama Bapak. Jadi begini Bang Munir. Iya Pak. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri ini, harapan kita bersama. Betul. Yang mau berangkat ini betul-betul matang dia. Ada mempersiapkan lah. Pertama matang itu dia harus pilih dulu dia mau ke negara mana ini dulu. Jangan asal keluar negeri Betul. Aja. Betul. Apakah misalkan dia ingin ke Malaysia atau pilihannya ke Korea atau mungkin ke Jepang, itu masing-masing negara persyaratannya beda. Atau misalkan dia ingin ke Timur Tengah misalkan. Jadi pilih dulu negaranya mau kemana. Misalkan ke Jepang berarti dia harus menguasai bahasa Jepang. Nah, ada nanti sertifikasinya. Kemudian yang kedua, setelah ditentukan negaranya kemana, dia harus lengkapi persyaratannya. Kompetensinya yang disampaikan Bu Karolin tadi, sertifikatnya. Nah, misalkan dia mau ke Jepang nih, ya kan? Dia harus menguasai bahasa Jepang, dia harus memiliki persyaratan kesehatan. Kemudian juga ada kesemaptaannya juga itu. Nah, baru nanti akan ada pelatihan nanti oleh IM Jepang, ya. Kemudian yang paling penting adalah jika dia melalui mandiri, dipilihlah agen penyalur tenaga kerja yang kompeten, jangan yang nggak kompeten gitu. Betul. Apalagi hanya sekedar apa namanya nggak legal lah ya, nggak jelas lah ya, penyalur yang bisa dikatakan nggak tersertifikasi gitu, jadi yang terakreditasi. Kemudian juga tentu ada proses lah rekrutmen gitu, jangan asal-asalan. Betul, ya, artinya betul. Gitu ketemu langsung ditawari langsung berangkat, nah itu harus dicurigai tuh.
Karena kalau dia pengiriman secara legal pasti ada tahapan-tahapannya. Termasuk misalkan mempersiapkan dokumen untuk pemberangkatan misalkan, itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi langkah pertama persiapan tadi itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah pengurusan dokumen. Ya, terkait dengan paspornya, visa kerjanya, ya, kemudian juga di beberapa negara wajib disiapkan namanya dokumen medical check-up-nya. Kemudian juga harus betul-betul diperhatikan, ya seperti disampaikan Bu Karolin tadi, dia harus bisa juga mengecek sampai ke jaminan ketenagakerjaan, ya asuransinya. Jadi saya sampaikan BPJS Ketenagakerjaan kita juga sekarang sudah menjangkau itu. Bagi mereka yang mau bekerja luar negeri, bisa mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan kita, milik Republik Indonesia. Jadi, kemudian baru terakhir adalah kontrak kerjanya. Setelah ini semua safety, aman, baru berangkat. Kalau nggak ada kontrak kerjanya ke sana nanti cemana, Bang Munir? Iya, inilah nanti yang Abang bilang tadi, bisa-bisa nanti menimbulkan masalah setelah di sana nggak tanda tangan kontrak. Betul, betul. Nah, jadi pertama persiapan, kemudian pengurusan dokumen, iya. Kemudian yang ketiga adalah pemberangkatan. Jadi dalam rangka pemberangkatan ini juga tentunya jangan asal berangkat. Ada pra pemberangkatan harus ada pelatihannya juga. Kira-kira di bandara itu seperti apa? Di sana yang menerima seperti apa? Ini harus betul-betul disiapkan kepada calon pekerja di luar negeri. Nah, kemudian sampai di sana juga itu harus ada yang menerima, Bang Munir. Jangan sampai di sana dia kesasar pula lagi mutar-mutar cari sendiri ya itu Bang Munir, nggak boleh itu. Kacau juga. Nah, ini harus disiapkan gitu loh. Dan tentu kita harapkan bagi mereka yang sudah sampai ke sana silakan langsung beradaptasi. Karena mereka yang bertugas di sana adalah duta besar kita juga, Bang Munir. Iya, kita tunjukkan kita warga negara Indonesia yang komit dengan kontrak kerja, dengan apa namanya semangat juang yang tinggi. Kita nggak kalah dengan warga negara yang lain, bersaing sebagai masyarakat global. Iya. Nah, gitu, oke, Bang Munir. Iya, jadi pemirsa TVRI di rumah, kita ingatkan, yang jelasnya ada dua hal. Okay. Bagi kita calon pekerja mandiri, perhatikan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ismail, legalitas semua dokumen-dokumen daripada perusahaannya, perhatikan. Kemudian bagi perusahaan yang memasarkan tenaga kerja, apalagi yang sifatnya mandiri ke luar negeri, satu ingatan, jangan kalian marah, aku orang itu tuduh poin. Jangan karena tidak mencari keuntungan orang lain kalian korbankan. Ingatkan itu, karena masalahnya bukan di kalian aja. Terakhir pemerintah pun mau tidak mau jadi repot dibuat gara-gara persoalan itu, kan begitu. Jadi intinya mari kita kerjasama, tercipta tenaga kerja, baik bagi warga negara kita atau warga lokal kita, tapi nyaman dia di sana, pemerintah nggak repot, pekerja tak repot, semuanya kita nyaman. Itu yang kita mau. Ya. Silakan Gina, apa yang mau disampaikan? Ya, jadi ada persiapan dan tahapan juga ya, dan memang harus mengikuti prosedur yang berlaku gitu ya, supaya tentunya aman dan nyaman saat kita bekerja di luar negeri ya. Tapi kita juga pengen tahu nih dari Balai Besar. Tapi sebelum kita tanya jawab, yang jelasnya kata orang, kalau enggak mengambil batang timun jangan tetak batang di para-para, katanya eloklah kita menonton sambil minum. Jangan dulu banyak bicara. Ah, kita dengarkan musik yang satu ini. Ha, ini dia, si cowok ganteng. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang dan kami cintai, tetap kita bersama dalam Markombur. Tema kita tidak berubah, yaitu pekerja migran sektor formal. Banyak hal yang mau kita tanya. Namanya juga Markombur. Apapun boleh ditanyakan. Apapun masalah boleh ditanyakan. Tapi kali ini kami minta pertanyaannya sebatas pekerja lah pula. Jangan yang lain-lain kalian tanya kepada kami. Bisanya kami jawab, bukan nggak bisa. Tapi kita kapling, kita batasi sebatas tenaga kerja. Tentu tetap di dalam telepon interaktif 0811-6100-386 kami nantikan. Biar kita menciptakan solusi yang sama, jangan galau di mana-mana. Ha, kalau gulama batang gulama, jangan tetak si batang melati. Kalau galau di mana-mana,
tentunya sak di dalam hati. Paham ya? Baik, kita kembali kepada narasumber kita. Ya, seperti dengan Pak Ismail dan juga ada Ibu Karolin di sini. Ya. Mungkin tadi Ibu Karolin sampaikan pastinya perlu ada sertifikasi. Betul. Ya. Perlu ada modal nih para pekerja ke luar negeri. Nah, kira-kira program apa saja sih yang sudah disiapkan untuk para pekerja yang akan bekerja di luar negeri? Silakan Ibu Karolin. Kalau di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas kami, kejuruan unggulannya itu ada dua, Mbak, pariwisata dan konstruksi. Untuk pariwisata itu ada pelatihan front office, housekeeping, kemudian cooking, ada juga waiter atau restaurant service, kemudian kita ada spa terapis, ada tour guide, ada barista juga, dan untuk konstruksi kami ada penggambaran bangunan, kemudian ada pembuatan cabinet making atau meja-meja atau kursi, furniture, kayu, kemudian kami juga ada pelatihan juru ukur atau survei pemetaan. Nah, jadi dari setiap program-program pelatihan yang kami berikan itu diakhiri dengan sertifikasi, ujian sertifikasi. Pada saat nanti dia lolos ujian sertifikasi, dia akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, khusus untuk penempatan pekerja kita ke luar negeri, saat ini kami bekerja sama dengan Jepang, Pak, untuk penempatan tenaga kerja di bidang perawatan lansia. Karena di Jepang itu sekarang kan sudah aging population ya, kekurangan kaum muda, terlalu banyak kaum lansianya daripada kaum mudanya, sehingga banyak dibutuhkan tenaga-tenaga untuk merawat para kaum lansia tadi di panti-panti jompo. Nah, kami bekerja sama dengan Hinode Group, dan mereka sudah membantu kita untuk mentransfer ilmu dengan cara mereka mengirimkan tenaga pengajarnya langsung dari sana. Jadi mengajarkan bahasa Jepangnya, kemudian keterampilan teknis untuk merawat lansianya. Jadi pada saat peserta pelatihan ini mengikuti pelatihan selama 6 bulan, mereka juga mengikuti tes, Pak. Tes bahasa Jepang, kemudian tes perawatan lansia dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Indonesia. Pada saat mereka sudah lolos 3 tes tersebut, para peserta boleh mendapatkan kesempatan untuk diinterview, diwawancara oleh calon usernya. Betul. Di sana, panti jomponya. Jadi pada saat sudah lulus semua tesnya, kemudian sudah diwawancara, sudah cocok dengan kriteria yang dibutuhkan oleh panti jompo, baru mereka mendapatkan kontrak, dan berdasarkan kontrak itu mereka mengajukan visa kerja dan baru mereka diberangkatkan ke Jepang. Jadi setelah melewati proses sertifikasi, kemudian tes, kemudian wawancara, pada saat itulah mereka bisa diberangkatkan ke Jepang sehingga lebih nyaman, lebih terjamin gitu, Bapak. Alhamdulillah, ini kalau satu luar biasa, artinya kalau kita betul-betul serius ingin bekerja, bekerjalah secara baik. Tapi yang jelas ya, bagaimana juga para pekerja yang non resmi? Artinya gini, awak mau tanya ini kepada Pak Kadis dulu. Karena kenapa? Yang jelasnya tadi saya salah sebut ini, Pak. Kadis Tenaga Kerja Sumatera Utara. Padahal sebenarnya ketenaga kerjaan Sumatera Utara. Nah, pertama perbedaannya apa? Kan begitu. Kedua, Pak, bagaimana pula persoalan yang timbul selama ini kan menjadi PR ini? PR bagi, tidak bagi pekerja sendiri, bagi keluarga pekerja. Terakhirnya imbasnya pemerintah pula menjadi yang dikejar-kejar, kadang-kadang bisa disalahkan oleh pekerja-pekerja ilegal. Katakan ilegal awak aja. Pekerja-pekerja tak resmi lah, pekerja-pekerja berani malu, berani mati nih. Ini istilahku itu. Nah, ini apa efek-efeknya, Pak? Silakan, Pak. Jadi, Bang Munir luar biasa ya. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Betul. Dinas Ketenagakerjaan. Jadi apa bedanya dengan dinas tenaga kerja? Iya. Tentu dengan terminologi ketenaga kerjaan, ini berarti menggambarkan ruang lingkup urusan yang dikelola itu, menggambarkan seluruh aspek terkait ketenaga kerjaan. Apa aja itu? Terkait perencanaan ketenaga kerjaan. Iya. Kemudian yang kedua, terkait penempatannya. Penempatan itu termasuklah penempatan tenaga kerja di dalam negeri, termasuk luar negeri. Kemudian juga terkait dengan hubungan industrial setelah dia bekerja. Dan sampai nanti pembinaan, pengawasan, sampai dengan penyidikan jika terjadi pelanggaran undang-undang. Jadi ketenagakerjaan itu luas. Luas, ya. Jadi kalau dia dinas tenaga kerja, kesannya hanya mengurus tenaga kerja dengan serikat-serikat kerjanya saja. Itu dia. Jadi memang inilah dia, terminologi ini mengingatkan kami bahwasanya ruang lingkup pekerjaan ini sangat-sangat mulia sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Betul. Ya. Kemudian yang tadi Bang Munir sampaikan terkait dengan pekerjaan
ulangi pekerja-pekerja yang tidak resmi ya. Jadi memang ada beberapa modus mengapa dia menjadi tidak resmi. Pertama, masuk ke negara lain, ke negara luar itu dengan jalur tidak resmi. Baik melalui laut, darat, udara. Ya. Kemudian yang kedua, visanya nggak sesuai dengan visa pencari kerja. Ini juga jadi masalah ini. Ya, kemudian ya. Yang ketiga adalah perpanjangan visa kerjanya yang tidak dilakukannya. Nah, ini juga menjadi permasalahan bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Tentu ketika ini dialaminya, ini akan menjadikan potensi masalah baginya. Betul. Pertama, dia akan dieksploitasi di sana. Perlindungan keamanannya menjadi rentan. Ya. Kemudian juga jaminan keselamatan pribadinya juga tentu hak-hak sebagai pekerjanya bisa kalah ya ketika dia misalkan dengan perusahaan di mana dia tempat bekerja itu menjadi sangat lemah untuk daya saingnya untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi memang kalau dia tidak resmi tentu banyakan mudaratnya daripada ininya kebaikan kepada yang bersangkutan. Demikian Bang Umi. Ini jadi kepada masyarakat Sumatera Utara, kata-kata kuncinya kalau kita tidak resmi, ingat banyak mudaratnya. Kasarku bahasa Medannya banyak rugi dan celakanya. Artinya secara privasi kita tak terlindungi, secara global kita terancam takutnya nanti kebijakan pemerintah tempat kita bekerja berbeda, kita tidak resmi. Kemudian bagi kita juga yang visa kerjanya sudah mendekati katakanlah expired, silakan perpanjang. Jangan kita tunda-tunda, nanti pas waktunya kita bisa dideportasi. Rugi kan? Tak ada lagi lapangan kerja, balik lagi menjadi juga masalah di rumah, ya kan? Ah, ini di harapan kita bersama. Dan yang paling sakit, paling sakit apa lagi itu, Pak? Bisa dideportasi. Iya. Deportasi artinya dipaksa pulang. Iya. Kalau ini kan juga nanti di pulang kampung menjadi problem lagi dia. Ingat ya, kalau udah dideportasi untuk kembali ke suatu negara lagi ada waiting list tertentu yang disyaratkan baru boleh kita balik. Itu kalaupun diizinkan. Takutnya tak diizinkan ya kan. Dianggap udah berbahaya kan. Agak susah balik ke Indonesianya lagi gitu iya. Ya. Nah, jadi berarti kebanyakan sih yang ilegal itu yang ini ya mungkin yang di luar pekerjaan sektor formal. Tapi kalau misalnya pekerjaan sektor formal mungkin lebih legal ya, ada tahapan sertifikat juga yang harus dimiliki gitu ya. Pokoknya ada tahapan-tahapan yang memang harus dimiliki si pekerja iya. Supaya juga bisa baik ya di sana. Tapi jadi gitu ya Mbak Gina, formal itu supaya nggak sulit Mbak iya. Mbak Gina, dia ada kontrak. Ada kontrak ya. Ya, jelas siapa yang mempekerjakan, siapa yang dikerjakan, itu dia formal. Yes. Nah, baik. Jadi misalkan Mbak Gina pun misalkan punya asisten rumah tangga di rumah, buat tanda tangan kontrak, itu bisa jadi formal ya. Oke. Gitu loh. Oke. Bukan berarti asisten rumah tangga nggak formal. Yes. Ya. Gitu jadi ya. Semuanya memang harus ini ya. Ya. Punya sertifikat gitu ya Pak ya. Ya harus tadi, legal semuanya ya, gitu ya. Khususnya di luar negeri dia sudah pakai kontrak semua. Iya. Karena tahun 2023 kami menyusun program pelatihan juga Pak. Ya. Izin saya sampaikan ya. Beberapa ada 6 program pelatihan untuk pekerja di rumah tangga. Seperti tadi. Jadi housekeeper, kemudian family cook, kemudian ada babysitter, yes. Ada caretaker, dan yang hal-hal yang tadinya itu cenderung ilegal, cenderung informal, dengan dilatih sesuai kompetensi, sesuai standar, kemudian disertifikasi, yes. Kemudian ada kontrak kerjanya, pada saat mereka berangkat, jadilah mereka menjadi pekerja formal, dan tentunya lebih terjamin hak-haknya di betul. Negara lebih terjamin penempatan. Iya, betul. Kenyamanannya di sana, betul. Gitu, aman ada ya. Ada satu lagi iya. Keuntungannya Gina, sesuai kontrak kita baby sister, tak mungkin kita cuci piring di rumah itu kan. Itu keuntungannya misalnya. Iya. Tapi kalau secara sukarela kita mau, itu lain hak pula ya kan. Jadi itu bagian dari polisi kebijakan pemerintah. Iya. Jadi iya. Pemerintah melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Mbak Karolin tugas di situ. Inilah salah satu kebijakan pemerintah, artinya mempersiapkan
sehingga tenaga kerja kita yang kerja luar negeri itu betul-betul siap dan terlindungi. Demikian, Bang. Oke, tapi Bapak bilang kan ada kebijakan pemerintah nih untuk mempersiapkan si pekerjanya. Kalau tadi Bu Karolin sudah sampaikan, tapi dari Dinas Ketenagakerjaan ataupun dari pemerintah sendiri, program apa yang disiapkan untuk apa ya, memberikan kesiapan lah untuk para pekerja ini ke sana gitu. Apa bentuk programnya, Pak, yang udah dipersiapkan? Oke. Okay. Pertanyaan Mbak gini seolah-olah meletakkan semua permasalahan pekerjaan. Jadi gini ya, terkait dengan kesiapan tenaga kerja kita untuk bersaing, itu bukan hanya tugas Dinas Ketenagakerjaan. Ini adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari lembaga pendidikan, lembaga pendidikan vokasi kita mulai SMK ya. Nah, karena itu kita harus persiapkan ke depan, mudah-mudahan pengambil kebijakan di sektor pendidikan bisa mencermati ini ke depan, bagaimana supaya siswa itu bisa lebih siap memasuki pasar kerja. Tidak saja pendidikan itu link and match, tapi bagaimana mereka dididik sejak dari awal di dalam lembaga pendidikan, itu bisa menguasai juga ilmu bisnisnya. Nah, jadi dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa pihak, misalkan saya contohkan, SMK kita sudah bagus. Betul. Misalkan dia sudah bisa menghasilkan tenaga-tenaga pekerja, misalkan contoh memiliki keahlian permesinan, misalkan otomotif. Tapi ketika misalkan di sekolah itu misalkan tidak melakukan pelayanan ganti oli aja, misalkan Pak Munir, Pak Munir ke SMK otomotif, itu nggak bisa melakukan pembayaran. Iya, betul. Karena memang dia bukan badan usaha, sehingga praktek yang dilakukan di sana sifatnya hanya formalitas saja. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama. Contoh lagi misalkan SMK pertanian. Bagaimana supaya hasil-hasil produk pertanian, bibit misalkan dari SMK itu bisa dipasarkan, bisa dijual gitu loh. Jadi bukan setelah dilatih, dipraktekkan, tapi nggak bisa dijual. Ini juga salah satu pemikiran kita, sehingga betul-betul ajang pendidikan itu menjadi tempat pelatihan paripurna untuk seluruh peserta didik. Yeah. Nah, tadi pertanyaan Mbak Gina, apa yang dilakukan pemerintah? Tentu pertama adalah terkait dengan perusahaan pengirim tenaga kerjanya tadi harus kita validasi. Mulai dari kesiapannya, seluruh dokumennya. Artinya koneksi dia ke luar negeri, tidak hanya sekedar artinya di atas kertas, tapi memang harus dibuktikan memang dia memiliki koneksi ke luar negeri untuk menyalurkan tenaga kerja itu. Karena itu kami dari sisi pemerintah provinsi juga berkewenangan untuk membuat rekomendasi. Izin tetap dari pemerintah pusat. Nah, kemudian untuk pelatihan-pelatihan tentu kami juga lakukan. Nanti di bulan 9, Mbak Gina, akan ada kami lakukan seleksi untuk IM Jepang. Oh, International Manpower Jepang. Kita kerjasama dengan IM Jepang di bulan September nanti, di tanggal 4 sampai tanggal 6 kami akan lakukan seleksi. Silakan bagi masyarakat Sumatera Utara, putra-putri kita yang ingin menguji nyali dan kemampuannya untuk berkarir di Jepang, silakan mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja, tidak ada pungut biaya. Dilengkapi persyaratan, nanti akan dilakukan tes pada bulan September. Bagi mereka yang terpilih, nanti akan dididik di Cibinong, kemudian nanti dipertemukan dengan perusahaannya melalui Zoom meeting, wawancara. Jika sudah cocok, kontrak kerja, berangkat. Wah, mantap nih. Nah, lokasinya ya. Lokasi di mana, Pak? Atau kita bisa akses di mana? Di website kami ada. Di website yang website nanti buka. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Dinas Sumatera Utara, silakan. Dan juga bisa menghubungi Dinas Tenaga Kerja seluruh kabupaten kota. Oh. Nah, jadi nanti kita harapkan seluruh Dinas Tenaga Kerja kabupaten kota juga memberikan rekomendasi putra-putri yang ingin mengikuti seleksi ini. Dan nanti kami akan siapkan itu yang program pemerintah. Nah, bagi mereka yang tidak lulus, kita juga akan fasilitasi pertemukan dengan perusahaan yang pengiriman tenaga kerja luar negeri yang ke Jepang. Tapi dengan catatan disampaikan oleh Ibu Karolin tadi, tetap dia harus kita sertifikasi, kita latih baik bahasanya, baik kompetensinya, sehingga nanti dia betul-betul berkualitas kita kirim bekerja ke luar negeri. Gitu. Alhamdulillah, ini luar biasa, Gin. Artinya kenapa? Kepada masyarakat, kalau belum ada lapangan kerja, syaratnya cuma satu, ciptakan lapangan kerja. Artinya kenapa? Kalau kita tidak mau jadi pekerja, kita mencipta lapangan kerja, sehingga kita punya pekerja. Tapi kalau kita nggak sanggup menciptakan lapangan kerja, rajin-rajin buka website Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Mungkin ada lowongan di situ, gaspol daftar. Tapi kuingatkan juga kepada seluruh masyarakat, waspadai iklan-iklan pemasaran kerja, apalagi iklan-iklan yang sifatnya
separuh waktu. Kadang-kadang akan merugikan kita. Ya, selidikilah, telitilah dengan baik agar kita tidak menjadi penyesalan, tidak jadi silang sengketa di belakang hari. Karena kenapa? Dengan telitinya kita, maka kita menjadi pekerja yang profesional. Itu dia harapan kita bersama. Tentuin ada kebahagiaan kita. Kerakap si batang kerakap, jangan ditangkap si burung melati. Cakep. Udah banyak kali kita bercakap, break dulu lah. Minum kita sambil dengarin musik. Hei, itu dia. Satu lagi siapa? Ya, pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, tetap kita bersama dalam sesi Markombur ya. Materi kita tetap tak berubah, pekerja migran sektor formal. Jadi banyak hal yang mau kita tanyakan, terutama tentang keselamatan para pekerja formal yang ada di luar negeri. Dan strategi apa? Tentu Pak, ini awak tanya ini kepada Bapak. Mulailah awak nanya. Nah, Pak, awak mau tanya ini Pak. Ada persoalan kadang-kadang kan pekerja ini dengan majikannya trouble. Kontrak belum habis. Tapi dengan kadang-kadang kan majikan ini megang paspor awak. Masalah awak sama majikan awak. Dokumen awak untuk kita tinggalkan tempat atau tetap punya dokumen. Mau melapor pun awak ke kedutaan. Kedutaan nanti bisa tanya apa dokumen awak. Kan gitu. Betul awak bekerja sana. Nah ini gimana ini Pak? Artinya kunci apalah strateginya kalau ada pekerja kita yang bermasalah di sana ataupun pekerja kita yang mendapat masalah di sana. Ini gimana? Terima kasih Bang Munir. Mudah-mudahan cara-cara yang harus dilakukan oleh kita sebelum berangkat itu harus kita persiapkan. Mana tahu menemui sesuatu kondisi yang tidak sesuai kita harapkan. Yang pertama tentu kita harapkan adalah pekerja kita itu harus menenangkan diri dulu, jangan panik. Iya. Ya. Kalau yang seperti Bang Munir tadi itu masih dalam kondisi lebih baik ya. Iya. Bagaimana kalau misalkan dia sampai di sana ditipu misalkan. Nah, pertama dia harus tenang dulu. Iya. Kemudian yang kedua lakukan mencari informasi, gali informasi tentang yang perusahaan tadi. Yang melakukan tindakan yang tidak baik atau melakukan penipuan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu yang terpenting adalah mengamankan diri sendiri. Nah ini juga penting, cara mengamankan tentu bisa melapor ke aparat atau pihak terkait di negara bersangkutan, ke kantor polisinya kalau kita di sini, atau ke KJRI kita, konjen kita, KBRI, itu supaya dilaporkan. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah terkait dokumen tadi adalah hak kita. Jadi artinya ini harus betul-betul bisa diamankan melalui komunikasi yang baik dengan dibantu oleh staf-staf kita yang ada di luar negeri. Ini juga sangat penting. Jadi sekali lagi harus betul-betul kita yang menghadapi kendala di sana, tenang, jangan panik, dan cari bantuan semaksimal mungkin. Nah cari bantuan itu tidak saja di luar negeri, juga bisa menghubungi ya keluarga, apakah keluarga di Indonesia maupun aparat yang ada di Indonesia. Nah, itu juga menjadi salah satu langkah. Yang penting kita jangan pasrah di sana jika ada masalah, tapi teruslah tetap semangat berupaya untuk mencari jalan keluar. Ya, itu Bang Munir. Yang jelas ya kan kepada saudara-saudaraku ataupun keluarga saudaraku yang saat ini ada keluarga yang bekerja di luar negeri, tidak ada salahnya kita ingatkan. Peraturan yang ada di Indonesia belum tentu sama dengan di negeri tempat kita bekerja. Ikutilah aturan itu, kalaupun ada trouble. Satu kunci, jangan panik, carilah secepatnya tempat perlindungan, dan kepada siapa kita harus mengadu, cari orang yang bisa kita percaya, yang bisa memberikan perlindungan kepada kita, sehingga diri kita nyaman dan aman. Itu dia yang paling penting. Ya. Ya. Awak yang pas-pas saja yang cantik kan, tak boleh yang kadang-kadang. Karena bahasa Medannya harus tegas-tegas, lugas. Jangan pakai kamuflase. Oh, saya rangat hati dia. apa dek Gina? Aku tengok kau meneman dengan aku. Apa enggak kau tanya ini? Arahannya bagus sebenarnya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, tadi sudah disampaikan, tapi insya Allah tadi kalau misalnya di semuanya sektor formal, semuanya
dijamin ya, keamanan, keselamatan, mudah-mudahan dari Indonesia juga kita menjamin beliau mereka di sana. Tapi supaya lebih yakin, apalagi nanti di bulan 9 ya Pak ya, supaya makin banyak gitu yang daftar nih pekerja-pekerja kita. Mungkin Bu Karolin boleh kasih manfaatnya dong sedikit ya. Apa sih manfaatnya kalau misalnya kita kerja di luar negeri? Kalau katanya kan kalau kerja di luar negeri, oh penghasilannya banyak gitu ya dibanding Indonesia. Mungkin sedikit Ibu disampaikan. Iya, oke. Tentu ya Mbak, seperti yang tadi disampaikan, dan banyak orang yang tahu bahwa kalau di luar negeri itu pasti gajinya besar gitu kan. Tapi tentu kita juga melihat lagi bahwa biaya hidup di sana juga besar. Jadi bagaimana memanage keuangan diri sendiri itu juga sangat penting. Yeah. Nah, pada saat dia bisa memanage pengeluaran dia dengan baik, tentu ada sebagian hasil yang bisa dikirimkan ke mungkin ke keluarga atau bisa untuk membangun usaha pada saat dia kembali lagi ke Indonesia, dan itu tentunya meningkatkan taraf hidup keluarga dan diri dia sendiri. Selain itu, pada saat dia bekerja di luar negeri, dia akan terpapar dengan etos kerja atau budaya kerja yang ada di luar negeri. Misalnya disiplin atau menjaga kebersihan atau kesopan santunan, dan itu yang kita harapkan bisa mengubah adik-adik kita ini yang sudah bekerja ke luar negeri, pada saat dia kembali lagi ke Indonesia, itu yang bisa dia sebarkan ke keluarganya, ke teman-temannya. Semakin berkembang gitu ya, semakin produktif kalau misalnya balik ke Indonesia, karena keahliannya juga semakin baik gitu. Karena yang paling jelas, doa kita sama-sama, seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat kabupaten, provinsi, masyarakat Sumatera Utara, doa kita bagi keluarga kita yang bekerja di sana sebagai pekerja formal, kita doakan aman dan tak ada masalah. Amin. Doa kita bersama, kan gitu. Karena kalau ada masalah, kita juga yang galau. Karena walaupun kita nggak ada kaitan, membaca kadang-kadang ada persoalan, sedih juga. Sedih lah, Pak Munir. Minimal, tahu yang paling sederhana. Ya Allah, kasihannya. Itu jadi miris juga kita kan. Nah. Tapi kalau ngomongin data nih, boleh nggak Pak? Pengen tahu nih, di Indonesia sendiri banyak nggak pekerja migran ke luar negeri? Banyak. Banyak, Pak. Jadi itu kan ada kuotanya ya. Ada kuota? Dibatasi, Pak? Ya, dari negara yang dituju itu membuat kuota. Oke, baik. Misalkan terkait dengan di Jepang tadi, misalkan kuota dari Indonesia berapa, dari India berapa, gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwasanya hard skill dan soft skill itu sangat penting dikuasai. Ya. Jadi kepada adik-adik sekalian, khususnya soft skill, kemampuan komunikasi, ya bukan saja itu mendukung pada saat kita bekerja, tapi juga pada saat kita menghadapi permasalahan. Nah, jadi kemampuan komunikasi, ketenangan kita dalam menyikapi permasalahan itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah, okelah bekerja di luar negeri itu mungkin gajinya lebih tinggi, kemudian ada nanti pengembangan nilai-nilai yang disampaikan oleh Ibu Karolin tadi, itu adalah satu pilihan dan challenge untuk pengembangan diri. Namun sesungguhnya juga tentu kita harapkan juga adanya bekerja di dalam negeri juga adalah suatu hal yang baik juga yang harus kita pertimbangkan untuk dalam rangka bersama-sama membangun negara ini. Jadi sekali lagi, kemampuan hard skill, soft skill ini harus dimiliki oleh seluruh para calon-calon pekerja maupun pekerja yang ada di usia kerjanya. Alhamdulillah, inilah luar biasanya. Banyak yang tidak kita bicarakan, banyak yang kita mau kupas, tapi waktu juga yang menentukan kita. Jadi kami minta izin kepada Ayahanda atau Abangda Ismail untuk sekaligus closing statement ini, biar supaya kita tuntaskan. Ini dia. Baik, terima kasih Bang Munir. Jadi memang salah satu yang menjadi atensi dari pemerintah adalah bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja yang memiliki daya saing. Betul. Ya. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan. Dan sekali lagi, itu semua juga harus dibangun dari kesadaran para anak-anak muda kita sekarang, generasi Z kita, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi dengan kemauan yang kuat. Alhamdulillah. Ya, kemudian juga tentu memiliki profesionalisme ketika mereka sudah bekerja, kemudian juga terus meningkatkan produktivitas, ya. Sehingga tentu dalam hal ini dengan produktivitas yang tinggi akan menjadikan perusahaan juga berdaya saing. Dan yang paling penting adalah di zaman kompetitif yang seperti ada sekarang ini harus ada kemampuan, semangat juang yang tinggi dan juga kemampuan survive.
jangan cepat bosan. Iya, namanya itu dia yang paling utama. Terima kasih Bang Munir. Ya, sama-sama kepada... Kami juga mohon maaf di sana-sini jika ada yang kurang. Juga kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ismail, kepada Ibu Karolin. Tentu, saya Haji Munir Nasution mengingatkan, kalau belah batang dibelah, jangan dibelah batang jati. Berpisah, kita boleh berpisah. Tapi tak berpisahlah pula dalam hati. Dan rekan saya Gina Febriona. Ya, terima kasih tentunya Pak Ismail, Bu Karoli. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Markombur ya. Pastinya mudah-mudahan apa yang kita bahas pekerja migran sektor formal ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk semuanya. Dan tetap kita lindungi ya seluruh pekerja kita agar tetap aman dan sejahtera. Kalau begitu terima kasih, sampai jumpa.